Ini Guwindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.